Pada kesempatan kali ini kita mencoba menginstalasi IDE GoLand. Kita buka dulu browser, lalu nanti kita search namanya JetBrains. Ya, ini namanya jetbrains.com. Di sini ada editor IntelliJ IDEA yang dikembangkan oleh perusahaan JetBrains. Ada untuk editor PHP, ada C++ dan seterusnya. Dan di sini juga ada editor yang lainnya, yang Android pun juga menggunakan JetBrains sebagai base-nya. IntelliJ IDEA yang paling terkenal. Di sini di menu Tools ada item GoLand, kita klik. Lalu tampilannya seperti ini, klik download. Nah, kita diberi waktu. Oke, untuk Linux kita kan Linux. Oke. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Ini kurang lebih 200 mega. Untuk versi Windows juga ada ya. Jadi kita tunggu dulu proses downloadnya sekitar 1 menit lagi. Saya merekomendasikan editor GoLand karena ini mudah digunakan dan manajemen kodenya lebih bagus. Ada juga yang editor lain seperti Atom, ada juga yang menggunakan Sublime, bebas sebetulnya menggunakan editor apa saja. Namun yang terpenting adalah kita bisa mengetikkan program yang kita inginkan leluasa dan tidak membuat kita pusing karena masalah konfigurasi editor dan lain-lain. Base-nya sebetulnya adalah Notepad. Notepad sudah cukup apabila kita mampu menuliskan tanpa ada kesalahan penulisan. Oke, ini sudah ada ya. GoLand.
kita ekstrak di sini saja. Misalkan di home kita ekstrak golen 2018 versi 1.3. Ya, golen 2018.1.3 maksudnya. Ya, di sini ada binary-nya, ada golen SH-nya. Kita lihat isinya apa ini. Ya, ini ada isi dari golen, sehingga kita perlu untuk misalkan menginstalasi golen ini. Buka install Linux star.txt. Lihat di sana ada di unpack dulu. Sudah kita unpack. Kita masuk di console. Dan kita jalankan golen sh. Ya, yang ada di directory tersebut. Setelah selesai, ini nomor 3, installation home bin your path environment available to start me from any directory. Ini kalau kita sudah tahu lokasinya, tidak perlu lagi kita jalankan apa di setiap kita tidak perlu lagi daftarkan di environment variable karena kita tahu lokasinya di mana. Dan kita langsung menuju ke lokasi itu dan menjalankan. Kemudian di sini ada nomor 4, adjust value of JVM heap size. Untuk JVM, sebenarnya heap size-nya bisa diganti XMS, tapi juga menurut saya ini tidak perlu. Ini hanya petunjuk singkatnya. Sekarang kita masuk di bin dan coba kita open terminal, ketikkan golen sh. Ya, di sini instalasi telah selesai, complete installation. Jadi dengan mengetikkan golen sh melalui terminal di tempat di bin directory, kita berhasil menginstal program ini. Namun ada beberapa info di sana. File to load modul git Canberra GTK modul. Oke, untuk sementara kita abaikan saja dulu do not import setting karena kita baru pertama kali mendownload, jadi belum ada setting sebelumnya. Kemudian kita klik OK, save, scroll ke bawah lalu accept. Ini seperti proses biasanya ya untuk instalasi. Jangan lupa ini ada data sharing. Kalau mau membantu JetBrain untuk menganalisis apa yang terjadi dengan softwarenya, kita bisa send usage statistic atau don't send kalau kita tidak ingin. Saya prefer ke don't send. Nah, di sini kita bisa pilih evaluate for free atau kita activate menggunakan akun kita. Kalau kita misalkan dari sekolah bisa menggunakan, kita bisa membuat akun
dan memasukkan mengaktivasi dengan lisensi code-nya ini gratis. Tapi kalau kita tidak punya akun sekolah, kita terpaksa menggunakan Evaluate for free. Ini selama 30 hari. Coba kita pilih yang Evaluate. Evaluate, kemudian oke, okay, siap. Ya, tampilan Golen. Seperti ini ya. Oke, ini artinya kita masuk ke dalam tampilan awal ketika Golen dijalankan. Untuk membuka project, kita pilih open project, tapi karena di sini juga belum ada projectnya. Ini kalau kita klik open project. Seperti ini, tapi karena kita belum ada projectnya, ya kita new project saja dulu. Klik new project, pilih go, kemudian ingat pada waktu instalasi kita menginstal GoPad, di mana ini tempat bekerja, di dalam SRC itu ada PSMK. Coba kita cek, apakah ada GoPad, SRC, PSMK? Ya, ada ya. Kita membuat pada video tutorial sebelumnya ada pembuatan percobaan pertama. Nah, ini kita pilih saja di SRC, PSMK, klik OK. Oke, pastikan ini sesuai dengan lokasi di GoPad. Jadi dimanapun berada GoPad itu selalu kita saya sarankan bekerja di SRC, kemudian beri nama projectnya atau foldernya sesuai dengan kebutuhan. Oke, biasanya ini sudah tersetting otomatis, sedangkan ini adalah nama user yang saya gunakan di mana di directory home. Go, pilih SDK-nya go 1.10.2. Kita pilih. Ini jangan lupa kalau belum dicentang, ini dicentang juga. Index entire GoPad. Kemudian create. Ini cara pembuatan project di Golen. Klik create. PSMK is not empty, would you like to create a project from existing source instead? Klik yes. Tidak masalah, karena di dalam sana memang sudah ada satu file. Oke. Oke, kira-kira seperti inilah tampilan awalnya. Kita lihat di direktori PSMK ada percobaan 1. Masih ingat ya? Di percobaan 1 kita menuliskan program pertama kita yaitu Hello World. Oke, kita coba running script pertama kita ini, percobaan satu, dengan cara pastikan itu ada di package main, kemudian fungsi mainnya ada, ini harus ada untuk menjalankan program pertama, harus ada kata kunci main, fungsi main dengan package main. Lalu kita right click, klik kanan, kemudian run. Apakah ada go? Oh, ini belum ada.
External library sudah ada, source juga sudah ada. Oke, ini kita tunggu sebentar. Ini masih proses indexing ya. Seharusnya ini klik kanan langsung di run. Tapi ini di bawah masih ada indexing. Indexing ini adalah Golen itu akan mengindeks external library. Antara lain adalah Goped yang ada, kita setting di sana satu SRC, kemudian nantinya ke depan ketika kita menggunakan external library akan banyak sekali aplikasi yang berjejer di folder SRC ini, source ya. Sedangkan yang Go SDK adalah punya SRC juga, di mana isinya adalah seluruh library yang digunakan oleh bahasa pemrograman Go. Ini banyak sekali. Ini sedang proses indexing, memakan waktu lumayan juga. Karena saya menggunakan virtual box dengan Linux Ubuntu, jadi kita tunggu sebentar. Kalau di running pada PC langsung bisa lebih cepat tanpa menggunakan virtual PC. Ini kita tunggu sebentar. Lalu jangan lupa setiap kita bekerja, kita masuk ke direktori PSMK ini. Kita bisa lihat Goped, SRC, PSMK. Nanti bagaimana kalau mau buat direktori lain, misalkan untuk project. Kita bisa buat folder semacam PSMK ini. Misalkan project 1, project 2, dan seterusnya. Sampai project selanjutnya. Disesuaikan aja penamaannya. Ini supaya kita sama, beri nama saja dulu PSMK. Oke, ini sudah selesai indexing. Kita klik kanan, lalu klik run. Go build percobaan 1. Kita coba run. Ya, berhasil. Ini adalah contoh aplikasi pertama yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu Hello World. Artinya ini program sudah selesai kita jalankan. Ya. Mungkin inilah tutorial awal kita menggunakan IDE Golen buatan JetBrain. Kalau sudah kita tutup projectnya, kita close. Ya. Kita close dan kita tahu lokasi tempat penyimpanannya ya.